Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Cantika Aura Zanjabila, finalis Putra Muslim dan Putri Muslimah Kabupaten Bandung Barat 2020, siswi Pondok Pesantren Pembangunan Sumur Bandung, Delegasi Cililin. Aku mempunyai hobi bernyanyi dan keterampilanku ada di bidang tarik suara. Selain bernyanyi, hobiku adalah membaca surah-surah di Al-Quran dengan menggunakan lagu atau yang disebut murotal. Sebagai muslimah, mungkin tidak sulit menyempatkan waktu untuk membaca Al-Quran. Karena sejatinya, Al-Quran adalah pedoman hidup untuk seluruh umat Islam. Selain dibaca, setiap makna dari ayat Al-Quran juga harus tercerminkan dalam setiap perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Terutama muslimah, selain menjadi penghias hati, sering membaca Al-Quran juga membuat hati kita tenang dan wajah kita berseri. Selain membaca Al-Quran, ada lagi hal yang harus dilakukan oleh setiap muslim dan muslimah, yakni menutup aurat. Menutup aurat adalah perihal wajib bagi setiap muslim dan muslimah, terutama muslimah. Karena, sehelai saja rambut muslimah terlihat oleh orang yang bukan mahramnya, maka jaminannya adalah siksa neraka. Bagi muslimah, menutup aurat akan menjadikan dirinya merasa terhormat, karena setiap lekukan tubuh serta rambutnya tidak akan membuat laki-laki di luar sana tergoda, menjadikannya sebagai jilbab. Seperti itulah muslimah menjaga kehormatannya. Tapi itu hanyalah sebagian saja, karena ada yang lebih ia jaga, yaitu kebersihan hati yang menjadi pilar utama dan sumber dari kecantikan muslimah. Begitupun perilaku yang sesuai dengan tuntunan, itu adalah kecantikan yang tidak lekang oleh waktu. Angkatlah kepalamu tinggi, jangan biarkan mahkotamu jatuh. Kau mulia, kau sungguh mulia, tak pantas dihina. Sayyidah Aisyah berkata, wanita mesti punya rasa sombong, karena kita wanita berkelas, wanita berharga. Wanita kata Siti Aisyah, kau harus bangga, tonggakan kepala sebagai pertanda mulia. Tak suka bercanda, tak suka bersapa dengan lelaki ajnabi. Wanita kata Siti Fatimah, kau harus jaga, menjaga pandangan dari yang bukan mahramnya. Menutup sempurna, tak pernah melihat dan terlihat laki-laki. Kodrat wanita bukan lemah, kodrat wanita adalah menjaga kemuliaan dan kehormatannya, perintah agama. Sahabat bersamalah selalu, menjaga semua yang Allah perintah, hingga nanti berbaris bersama wanita mulia. Ya Ukti, tegakkan kepala. Menuju samudra cinta, Allah dan Rasulnya bersama.
Pandangnya dari yang bukan marahnya, menutup sempurna tak melihat dan terlihat laki-laki. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji beserta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas nikmat beserta karunia-Nya kita masih bisa mengikuti ajang kompetisi Putra Muslim dan Putri Muslimah Kabupaten Bandung Barat 2020. Saya pribadi mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para panitia dan partai P3 yang telah membimbing kami sampai saat ini. Semoga ke depannya ajang ini dapat lebih baik lagi dan mencetak kader-kader terbaik berakhlak karimah dan menjadi kebanggaan usaha bangsa dan negara. Jaga kesehatan dan tetap jaga jarak, berkarya dari rumah, berkreativitas dari rumah. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Stay safe.